Ibu tahu kan suami ibu itu masuk dalam kelompok motor prediksi. Iya benar. Dan dia dijuluki El Kartika. Itu apa sih Pak artinya Pak? Susah nanya kalau memang Anda istrinya Anda tahu dong. Gak tahu Pak, saya gak pernah mau tahu itu geng motor itu mau saya bubarin Pak. Gak bisa. Bapak tahu Pak? Gak bisa. Itu ada tidak tempat bisa. Gengnya mereka. Ada bengkelnya mereka, tempat mereka nongkrong itu namanya Papa Lopa. Ah. Kalau saya lewat, saya mau bawa bensin, saya siram, saya bakar. Halo ibu mau bakar Papa Lopa, iya. Tenang, kita punya base camp cadangan. Iya. Papa Lopa dibakar, kita punya Mama Ingat. Mama ingat. Itu Papa Lupa, ini Papa Lopa. El Kartika. El Kartika. Tahu singkatannya? Apa? Kekar cantik alami. Tuh, enggak ada sangar-sangarnya. Sangar, Pak. Dia tuh di rumah tuh garang banget, Pak. Di rumah. Kalau di rumah? Di rumah dia itu apa? Garang. Garang. Ah, kalau di sama kita girang. Girang. Hati-hati ya. Pak Wendy makin luas loh, makin kecil. Gara-gara suami Anda. Wendy. Jadi bagaimana ini? Ya terserah Bapak lah, mau bagaimana juga saya emang ya, ikut aja. Harus tetap sih. Ya nggak bisa dong Pak, ini kan bukan kesalahan saya. Itu kan kesalahan mereka yang lagi wing-wingan. Oke, kalau gitu saya bisa atur supaya tidak ditilang. Tapi ada syaratnya. Apa Pak syaratnya? Coba Anda lakukan gerakan Muay Thai. Anda ini katanya betul, suka karena saya Muay Thai. Hobi banget basket. Urusannya apa? Ya kalau main basket pakai gerakan Muay Thai kan keren. Ribet, Pak. Ribet. Oke, enggak usah. Celana pendek banget tuh. Tahu lagian Muay Thai gini. Lu main basket dribble gini. Susah. Coba. Tapi Pak kalau gerakan boxing itu harus ada partnernya, Pak. Nah. Kalau gilirannya. Jadi tuh harus ada partnernya. Pakai kan pakai gini nih. Pak. Iya, gitu, Pak. Masa pakai ini? Iya. Udah, daripada pakai itu. Sama aja. Sama aja. Cuman beda itu sama. Enggak pakai ini nih. Yo! Yo! Mulai deh. Yo! Mulai kita dimainin. Yo! Ngapain ditaruh situ? Tahu, siapa yang naruh? Bikin deg-degan aja. Gak usah gini aja Pak, pakai. Iya pakai gitu aja Pak. Yaudah. Kan ini cuma pura-pura doang kan? Pura-pura apa beneran sih Pak? Pura-pura. Oh, jadi gak usah beneran mukulnya. Aduh, belum nyiapin duit, mau judi lagi Pak? Bukan dong. Belum nyiapin duit cash saya? Bukan dong, ayo. Kasih juga marah. Nih segini. Iya, pelan-pelan aja gitu. Siap. Dari samping dong Pak. Siap gitu ya. Gitu, oke. Okay. Set gitu ya Pak. Siap. Oh, emang kita apaan? Kok lo pada girang sih? Kok lo girang caca? Tinju boxing. Iya. Hebat ya. Bagus ini cewek-cewek kan bisa main tinju. Ini ya, kalau bicara soal tinju pasti ada hubungan sama pukul-pukulan. Iya. Nah, kemarin saya lagi latihan, saya pukul-pukulan sama Samsak. Kalau saya pukul, saya dipukul balik. Kan bisa. Bukan Samsak. Apa? Samsat. Aduh. Nah, orang Samsat lagi kerja pakai dipukul. Aduh. Ngomong-ngomong bela diri. Kemarin saya ngejar maling. Saya pukul lah badannya keras. Ya. Terus maling kundang. Wah. Batu. Waduh. Ngomong-ngomong masalah maling. Ya. Kemarin saya ketemu maling. Saya kejar gak ketangkep. Dia naik burung. Lah. Batunya maling Dharma. Wah. Maling Dharma. Wah, saya ngeliat kue ini trauma. Kenapa? Kemarin mau beli putri salju. Nah. Begitu saya makan, lah, oh panas. Kenapa? Taunya putri salep. Ayo. Putri salep. Dah.
dia kasih ginian. Saya jadi mikir, mendingan gak usah aja. Daripada gak lucu. Enak, aduh. Pakai ditar. Ya Pak, jadi ini gimana urusannya Pak? Masuk. Nah, biar tenang dulu ibunya. Oh iya, iya. Ya. Dikasih minum ya Pak kalau biar tenang ya Pak? Iya. Isi Pak. Iya. Ya dulu Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Iya. Kemarin saya bikin teh. Nah, terus? Yang minum cuma donat. Lah kok bisa? Ternyata. Teh pucuk Harun. Dona Harun. Udah Pak, tolong Pak. Ya udah cukup cakep aja, jangan pakai lucu Pak. Udah kasihan Pak. Kemarin saya ke minimarket. Iya. Lagi aus beli minum. Iya. Pas begitu diminum, gluk. Lah kok keras di leher? Kok bisa? Pas saya lihat mereknya Ponari Sweat. Wah, ada batunya. Ada batunya. Bisa nyembuhin, Pak. Uyanglah. Orang batu dicelup kok ya, Pak. Keras dong. Iya, benar. Saya juga kemarin mampir ke minimarket. Ya. Lah saya beli kopi sasetan itu. Begitu saya minum, gluk. Lu kan saya kok berasa jadi kayak anak SMA ya. Kok bisa? Gitu saya tuh kopi ABG. Wah. Kemarin saya pengen minum teh. Iya, pengennya mana minum sendiri ya. Saya datang aja ke tempat tehnya. Iya. Lah begitu sampai ke situ lah, banyak cewek. Lah kok bisa? Ternyata bukan teh Adem Sari. Apa? Teh Adem Sar. Wah. Kemarin saya juga mampir ke minimarket. Nah. Saya mau beli teh biar ngangetin badan. Saya lihat kok banyak orang pada telanjang. Ternyata saya beli teh sari mandi. Udah capek. Udah yang ini. Jangan Pak, ini udah cantik. Kasian Pak ya. Kemarin saya beli kopi. Ada kopinya, ada ibu-ibu lagi pumping. Pas saya lihat lah kopi kapal asli. Kemarin siapa nggak pengen makan mie? Ya. Terus nyari sambel. Ya. Begitu saya cobain sambelnya, lah nggak ke sini. Kemas ini. Oh gitu, ternyata sambel pelipis. Pelipis. Udah nih Pak, mungkin itu saja Pak. Udah, nggak boleh. Udah ya Pak ya. Udah. Hati-hati ya Mbak. Tarik. Hati-hati ya Mbak. Jangan didorong. Ya, terima kasih. Ya, didorong memang mogok nih pintu. Mobil kali. Bu Deswita katanya penggemar. Muda Pak, kan udah dicopot. Udah penggemar Michael Jackson ya. Mikir banget sih gara-gara gituan. Kan saya kesini mau main-main. Deswita penggemar Michael Jackson ya? Iya, saya dulu. Dari dulu tuh saya penggemar Michael Jackson. Tahu lagunya? Tahu Pak. Yang mana? Ada Mbah Dukun. Alam. Itu alam. Itu yang versi generiknya.